Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Suhaina MS. Jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 Sekolah Kebangsaan dengan menggunakan buku teks jilid 1. Pastikan anak murid cikgu membuka muka surat 9 seperti dalam paparan yang telah kamu lihat ini. Baiklah, mari kita melihat isi kandungan pelajaran kita hari ini. Tema 1, Kekeluargaan, Unit 2, Cerita Keluarga, Tajuk, Bercuti di Bukit Larut. Kemahiran bahasa, 3.0 sifar. Kemahiran menulis, standard kandungan pula, 3.1 asas menulis. Standard pembelajaran, 3.1.1 menulis secara mekanis. 3. Fokus kepada perenggan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid cikgu akan dapat menulis sekurang-kurangnya 2 perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Manakala kriteria kejayaan, murid cikgu berjaya menulis 2 perenggan daripada 4 perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Ini bermakna pada hari ini anak murid cikgu perlu menulis dalam buku garis 3 supaya kamu dapat menulis dengan kemas, betul, mengikut perenggan demi perenggan. Mari kita belajar cara menulis dalam perenggan. Langkah pertama, sebelum menulis, anak murid cikgu perlu menulis hari dan tarikh seperti yang terdapat dalam paparan ini. Kemudian, anak murid cikgu perlu menulis tajuk di bahagian tengah buku tersebut. Kita mulakan dengan perenggan pertama. Perenggan pertama, anak murid cikgu perlu menulis di bahagian berdekatan dengan garis yang berwarna merah. Mari kita baca. Perenggan pertama, kamu perlu menulis daripada tepi garisan seperti biasa. Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah membawa kami sekeluarga ke Bukit Larut Taiping Perak. Teruskan untuk menulis ayat ini. Pengalaman kami menaiki jeep ke puncak Bukit Larut sangat menyeronokkan. Ingat ya anak murid cikgu, tanda baca seperti koma, nokta, huruf besar, jangan kamu abaikan. Kamu perlu menulis sebaik-baiknya seperti yang tertera dalam buku teks atau dalam paparan yang cikgu tunjukkan ini. Selesai sudah perenggan pertama. Mari kita belajar untuk menulis perenggan kedua. Sebelum kamu menulis perenggan kedua, mari angkat satu jari telunjuk kamu. Ya, tepat. Kemudian letakkan bersebelahan dengan garis merah. Seperti dalam paparan yang cikgu tunjukkan ini. Mengapa? Kerana kita ingin masukkan sedikit perenggan ini supaya kemas. Baiklah, kita lihat perenggan kedua ini. Udara di Bukit Larut sungguh nyaman. Perhatikan, sudah habis pada baris pertama, kita beralih kepada baris kedua. Apabila kita memasuki garis kedua, tidak perlu jarakkan bagi perkataan atau ayat yang seterusnya. Kerana kita hari ini belajar membentuk perenggan. Angin bertiup sepoi-sepoi basah. Bunyi deruan air dari celah-celah batu sungguh menyegarkan. Anak murid cikgu sekalian, ingat ya, permulaan ayat perlu huruf besar.
dan selepas nokta atau titik juga perlu huruf besar. Selain daripada kata nama khas, kamu perlu memerhatikan huruf besar dan kecil. Ingat ya. Baiklah, mari kita lihat peringatan ini supaya kita dapat menulis penggan ketiga dan keempat dengan baik, kemas dan betul. Peringatan pertama, semasa menulis dan membentuk penggan, perlu jarakkan iaitu sebesar jari telunjuk. Cuba angkat. Ya, bagus anak buat cikgu. Peringatan yang kedua, tidak perlu jarakkan bagi perkataan atau ayat yang seterusnya dalam perenggan kedua, ketiga dan keempat nanti. Untuk perenggan ketiga dan keempat, ingat, ulang semula langkah atau teknik jari telunjuk dan perkataan pada baris kedua tidak perlu jarakkan menggunakan jari telunjuk lagi. Perhatikan, setelah letak jari telunjuk, perkataan seterusnya ialah saya. Saya, ibu dan kakak tertarik akan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Lihat perkataan bunga? Ya, bunga tidak dijarakkan ke dalam, tetapi dia ditulis dalam, iaitu berdekatan dengan garis merah. Dan tumbuh-tumbuhan, ayah, abang dan adik pula gembira menyeberangi titik gantung di situ. Ulang teknik ini untuk perenggan terakhir, iaitu perenggan keempat. Kami tinggalkan Bukit Larut dengan pelbagai kenangan. Kami akan ke sana lagi pada masa akan datang. Ingat anak murid cikgu? Ulang semula langkah, iaitu teknik jari telunjuk dengan meletakkan di bahagian yang berdekatan dengan garis merah. Kemudian, kamu perlu menulis perkataan pertama bagi membentuk perenggan. Setelah selesai, menulis dalam baris pertama untuk berpindah ke garis kedua. Baris kedua, kamu tidak perlu jarakkan lagi. Ingat ya anak murid cikgu, selain membentuk perenggan, kamu perlu memastikan menulis dengan tanda baca yang betul. Barulah kamu dikatakan menulis secara mekanis, betul dan kemasnya. Baiklah anak murid cikgu semua, aktiviti yang perlu kamu lakukan bagi mencapai kriteria kejayaan dan objektif pembelajaran, kamu perlu menyalin semula dalam buku garis merah biru, kemudian tulis ayat demi ayat seperti yang cikgu ajar tadi. Rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 2 Sekolah Kebangsaan jilid 1 ya, di muka surat 9. Bagaimana? Sudah bertemu dengan muka surat 9? Ya, sama tak dengan paparan cikgu? Bagus. Tulis dengan kemas, tulis dengan betul supaya kamu memperoleh tahap penguasaan yang baik dalam pembelajaran kita hari ini. Setelah siap, ambil gambar dan muat naik pada pautan Google Form yang akan cikgu berikan nanti. Isi jel akan diberikan melalui email yang telah didaftarkan dalam Google Forms. Ingat, jangan gunakan email orang lain ya. Selamat mencuba. Anak murid cikgu pasti boleh menulis dalam perenggan dengan betul dan kemas. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar dari awal hingga akhir di channel Cikgu Suhaina MS. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi cikgu. Itu sahaja. Jumpa lagi. Bye.